buat segala kebaikan kasih cintanya, buat pemeliharaan dan perlindungannya sampai hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Datanglah kepada Tuhan dengan membawa korban puji-pujian syukur dan mazmur bagi Tuhan. Oh ramataya ramaya shikara rabara rabara bayas. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang sudah Kau perbuat dalam kehidupan kami. Sekecil itu apapun Tuhan, tapi kami tahu bahwa itu adalah berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Ajar kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Dengan mengucap syukur menandakan bahwa Engkau ada dalam hidup kami. Engkau hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ora patara maya syara ramaya syi. Ora rapara rabaya rala wala 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 wala. Banyak yang Kau perbuat kasih Tuhan. Dalam sebulan ini saja coba renung-renung dengan nafas yang masih melekat dalam hidup kita. Bukankah itu kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita terima?
dalam usaha pekerjaan kita sehari-hari, kita melihat semuanya boleh berjalan baik. Bukankah itu kasih kebaikan anugerah Tuhan, penyertaan? Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli. Segala apa yang kita butuhkan, kita perlu. Carilah Tuhan lebih dulu, carilah Tuhan. Urabataya ramaya sikara ramaya, maka semuanya akan ditambah-tambah. Yes. Banyak hal yang kau buat. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita bayangkan. Dia sudah menyediakan segala hal yang terbaik. Thank you.
Terima kasih, terima kasih. Kebaikan kasih Tuhan. Sebelum kita ada sampai hari ini, terima kasih Tuhan. Enggak ada dasar buat kami sebenarnya. Untuk melakukan perkara-perkara. Tapi Kau mengajarkan kepada kami untuk berharap, berserah kepada-Mu. Kami boleh melihat kesembuhan terjadi buat Tuhan. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan dalam pekerjaan. Kami boleh melihat tangan kasih Tuhan.
melindungi kami. Dalam usaha pekerjaan kami apapun Tuhan, dalam keluarga kami Tuhan, Engkau menyertai, memberkati kami, Engkau menolong kami Tuhan. Ajar anak-anak untuk tidak melupakan segala kebaikan kasih. Biar semakin hari kami boleh sungguh-sungguh dan setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, Engkau selalu mengingat-ingatkan kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada di dalam kami. Terus Tuhan bakar hati kami, roh kami, biar api yang menyala-nyala, kasih yang mula-mula itu ada dalam hidup kami. Kami hanya melihat Engkau. Kami boleh melihat perbuatan-perbuatan dahsyat ajaib yang sudah Kau nyatakan dalam hidup. Dan kami mau datang bersyukur, kami mau datang berterima kasih. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan pujian ini, katakan aku punya Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang Maha berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Sia-sia datang mencari Engkau, karena Engkau sumber dari segala-galanya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Izinkan kami untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, membawa pujian korban syukur bagi Engkau. Kemuliaan glory hanya bagi Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Coba kita mau lihat kiri kanan kita. Yuk lambaikan tangan. Halo, selamat pagi, shalom. Yuk kita memuji Tuhan, yuk datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, bawa korban ucapan syukur kepada-Nya. Haleluya, yeay, yuk masuk gerbangnya bersyukur. Terima kasih Bapa. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya.
Dia Allah yang terlalu baik. Ya, bukan pada saat kita sehat Dia baik. Dalam kesusahan, kesedihan apapun Dia Allah yang menyertai kita. Dia merancangkan rancangan yang baik. Gak ada rancangan kecelakaan buat kita. Oh, terjadi dalam hidup kita tidak menguntungkan, tapi kita tahu di balik semua itu Tuhan ada punya rencana yang indah. Bagaimana Dia enggak baik sudah selamatkan kita, sudah tebus kita menjadi anak-anak-Nya, dan Dia menganugerahkan keselamatan buat kita. Sebabnya kita mau datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dengan nyanyi-nyanyian, dengan sorak-sorai kita. Haleluya, Dia Allah gunung batu keselamatan kita. Kau lah benar, anakku kau berlindung.
Amin. Setuju katakan amin. Yes, silakan Bapak Saudara duduk kembali. Dia terlalu sangat setia buat kita. Terima kasih Tuhan. Ketika kita bangun pagi, buka mata, masih bisa menggerakkan segala sesuatu anggota tubuh kita. Bukti kasih setia Tuhan yang melindungi, membentengi, menyertai kita. Jangan putus-putus untuk kita bersyukur. Jangan berhenti untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.